Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Indonesia Siang. Pemirsa, pernyataan kontroversial yang diucapkan Kapolres Waikanan AKBP Budi Asrul Kurniawan terkait profesi jurnalis berbuntut panjang. Selain memicu aksi unjuk rasa dari rekan pewarta di Lampung, ucapan kontroversial tersebut berujung pada perintah permintaan maaf oleh Kapolda Lampung. Lu bangun tidur bacanya apa? WA kan? Mana sih baca koran lagi sekarang? Udah tutup semua kok koran tuh. Lu bilang sama lain. Jawab pas lain. Nonton TV juga banyak yang nonton TV. Banyak emang lu, iya orang pada nonton HBO. Nonton dia gak? Ngapain malah berita? Iya kan? Kasih tau sama wartawan yang lain, ya? Ya. Mau serang-serang gua lah. Gua tunggu bentar sini. Cuplikan pernyataan yang dilontarkan AKBP Budi Asrul inilah yang belakangan menjadi pemantik emosi rekan-rekan jurnalis di Lampung. Pernyataan ini terlontar saat wartawan media TV dan media online mewawancarai Kapolres saat penertiban massa pro dan kontra Batubara di Kampung Negeri Baru dan akhir pekan kemarin. Pernyataan bernada hinaan terhadap profesi wartawan ini berbuntut pada aksi solidaritas rekan-rekan jurnalis di sejumlah daerah. Kecaman hingga tuntutan sanksi tegas disuarakan oleh para jurnalis yang merupakan mitra Polri. Jurnalis Prengseu meminta kepada Kapolda Lampung agar segera mencopot Kapolres Waikanan, Budi Kurniawan. Terkait dengan tuntutan para jurnalis dan menyikapi pernyataan kontroversial Kapolres Waikanan, AKBP Budi Asrul Kurniawan, Kapolda Lampung menginstruksikan yang bersangkutan untuk melakukan permintaan maaf terbuka kepada para pekerja jurnalistik dan masyarakat Lampung. Indra Siregar, Prengseu, Lampung.